Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam terjah, salam perjuangan. Mutakhir ini saya telah dihantam bertalu-talu oleh penyokong-penyokong warga asing yang terdiri daripada orang-orang tempatan sendiri, yang terdiri daripada wanita-wanita tempatan yang saya syak dia berkahwin dengan warga asing. Ya, dan perkara ini pernah berlaku kepada saya. Isteri warga asing ini telah menyerang saya di sebuah restoran di Kuantan ini. Dan antara lain mereka mengatakan jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Dan kalau dah jodoh dia dengan warga asing, terutamanya Bangladesh, Pakistan dan sebagainya ini, maka itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia mengatakan saya dengki. Kenapa? Kerana saya membangkitkan isu ini dan saya mempertikaikan perkara ini. Dan saya hari ini saya nak jawab, ya. Saya nak beritahu kepada mereka-mereka ini, gara-gara anda inilah yang menyebabkan lambakan warga asing, lambakan mereka-mereka yang datang ke sini atas nama buruh perladang-ladang, buruh pembinaan, akhirnya berkahwin. Sebab bila anda kahwin dengan warga asing, mereka menggunakan nama anda untuk bisnes, untuk buka syarikat, untuk buka account bank, untuk buka permit dengan pihak PBT, dan kemudiannya mereka buat loan dan sebagainya. Inilah menyebabkan semakin hari semakin ramai warga asing yang datang ke negara ini untuk mengikut prosedur ini ataupun mengikut SOP kaedah ini. Mereka ditawarkan harga sekian-sekian-sekian, berapa ribu untuk datang ke sini, dah siap dah ada kedainya dengan harga bayaran begini, ada ejennya. Ejen-ejen ini kebanyakan terdiri daripada orang-orang tempatan yang sudah merasai kemewahan, yang sudah merasai hidup yang cukup kaya. Kenapa? Kerana telah berkahwin dengan warga asing dan nama mereka digunakan untuk perkara-perkara ini. Mereka seronok. Mereka kata mereka cinta, mereka love. Saya nak beritahu, yang saya cadangkan kepada kerajaan, yang saya beritahu ini adalah supaya taraf pemastautin untuk rakyat Malaysia, untuk warga asing, untuk adalah berdasarkan warga negara suami. Berdasarkan warga negara suami. Dan kalau kita ikut dalam Islam, nasab itu mengikut lelaki. Ya, yang jadi raja, jadi sultan mengikut lelaki, anak lelaki. Yang jadi keturunan-keturunan dari segi apa, semua mengikut lelaki. Maka bila berkahwin dengan lelaki warga asing, saya syorkan kepada kerajaan 6 bulan selepas mereka kahwin, mereka perlu berpindah mengikut warga asing itu ke mana-mana negara. Baru betul, barulah nampak kamu, barulah kamu tahu betapa perik, berapa derita duduk dekat negara asing. Baru kamu tahu kamu telah dipergunakan, baru kamu tahu kamu telah diperkotak-katikkan oleh mereka. Rupanya bila balik ke negara asing, warga-warga asing ini sudah ada isteri, sudah ada anak di negara tersebut. Sebab itu saya, terutamanya Pakistan ini, ya, saya beritahu dia akan cari janda-janda tua. Dia akan cari, dia tak akan cari anak dara, dia akan cari janda tua yang perlukan wang untuk meneruskan kehidupan. Dan mereka menawarkan menjadi isteri. Kadang-kadang tu dia paksa jadi isteri, mana ada. Dia paksa, dia tawar sebab dia nak gunakan nama untuk buat bisnes di sini. Buka kedai perabot, buka kedai kapet dan sebagainya. Ini yang berlaku, yang kerajaan perlu sedar. Sebab bila dia dah duduk satu tempat itu, dia akan tarik kawan-kawan dia daripada negara terbabit untuk datang dan lakukan tindakan yang sama. Akhirnya dia berkahwin, dapat anak dan dapat akhirnya anak besar. Akhirnya negara ini mereka yang punya. Dan tidak timbul dah. Mereka dulu buruh ladang, buruh pembinaan, kerja dalam bidang-bidang tertentu. Mereka sudah jadi warga negara sini. Dan anak itu adalah warga negara Malaysia yang akan duduk dengan anak-anak kita, yang akan bersekolah dengan anak-anak kita,
yang akan masuk universiti dengan anak-anak kita, yang akan ambil jurusan-jurusan yang sama dengan anak-anak kita, dan apabila keluar daripada universiti mereka akan bekerja dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang, dan ada yang terlibat dalam bidang politik dan sebagainya. Dan kalau dia bertanding dalam pilihan raya sebagai calon untuk DUN Parlimen, dia menang, dia akan ditawarkan pula ke dalam kabinet, dalam kerajaan. Maka cuba bayangkan saudara, satu hari nanti apa akan jadi kepada negara kita. Ini yang kerajaan perlu sedar. Ini yang kita nak kerajaan ubah dasar. Mana-mana wanita Malaysia yang nak berkahwin dengan warga asing, dia perlu ikut negara asal suami, kewarganegaraan suami, tinggal di negara tersebut. Kalau dia duduk di sini, akhirnya dia kuat, jadi ramai, makin ramai, makin ramai keturunan dia. Dan sebab itu bila kita bangkitkan isu, mereka menganggap kita sudah dengki pula kepada warga asing. Kita bukan dengki. Soalnya bila kamu buka kedai perabot, kamu buka kedai runcit, kamu buka kedai ubat, kamu buka kedai karpet, kamu mengganggu rakyat Malaysia yang berniaga, yang buat perniagaan dalam industri terbabit di negara ini. Kamu buka restoran, kamu main kontrak, menyebabkan kontraktor Melayu tidak dapat kerja, restoran-restoran orang tempatan ditutup kerana tidak boleh bersaing. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Ini yang kita takut, satu hari nanti dalam bandar, dalam apa, penuh dengan warga asing yang dah merasakan mereka adalah warga negara Malaysia. Dia pula boleh ugut, boleh warning, boleh sound kita rakyat tempatan. Sebab itu sedarlah saudara, demi masa depan generasi akan datang, kamu mahu tiba-tiba jadi menteri, menteri ini dan bawa masuk lebih ramai rakyat negara mereka, akhirnya mereka menjajah negara ini tanpa kita sedari. Sebab apa? Sebab anak dia ada IC, anak dia ada surat beranak yang berada sini. Sebab itu saya nak bagi kesedaran sahaja. Kerajaan nak dengar, itu hak dia. Tapi tolonglah, mana-mana warga negara Malaysia, wanita-wanita tempatan yang berkahwin dan dipergunakan. Kalau berkahwin itu, kena follow suami dia balik negara asal. Itu hak dia di negara asal. Dia nak berniaga ke, nak menjadi jutawan, nak jadi, kita tak kisah. Sebab kita tak timur, sebab dekat sini. Dekat sini yang kita nampak depan mata, habis kontrol. Kalau kena perabot di Felda, di kampung-kampung, semua habis. Bangla Pakistan, Bangla kita, orang Melayu yang buka kena perabot, habis, tutup. Ini yang kita kena tahu. Ini yang kita nak bagi kesedaran kepada rakyat, bahawa sudah tiba masa anda bersama-sama untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Anda sanggup? Kalau kat negara lain boleh buat macam ni tak, saya tanya? Duduk sana sebagai buruh, kahwin dengan rakyat tempatan di situ, berniaga dia, bukan senang. Dulu kita boleh hantar dia balik kena, bila dia bila duduk sini, letakkan satu tempat, letakkan satu camp dengan ditanggung oleh PBB, UNHCR. Dan bila kerajaan negara dia dah stabil, baliklah. Balik, ini negara kami. Ini tanah air kami. Rakyat Malaysia. Ada itu dulu. Salam terjah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.